tahniah, congrats buat juara hero remaja 2021 kita iaitu Mirul Aiman. Baru je hari tu menjadi salah seorang juri untuk audition hero Dewi Remaja 2023 kita. Kalau korang nak tahu, impian Mirul Aiman untuk memiliki ijazah direalisasikan selepas berjaya menggenggamnya pada istiadat convocation Universiti Selangor ataupun UNISEL baru-baru ini. Korang nak tahu, Mirul telah menamatkan pengajian dan juga menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan mechanical ataupun orang panggil sebagai mechanical engineering dengan kepujian di bawah Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat. Milik nama Muhammad Amirul Aiman Nur Azman ini, ada ratusan graduan yang diraihkan dalam convocation kali ke-17 di kampus Bestari Jaya. Menerusi platform Instagram, pelakon naskah hit projek High Council itu juga ada memuat naik beberapa kepeng foto yang mengenakan jubah convocation hitam dengan caption yang menyifatkan perjalanannya masih belum terhenti di situ. Masih belum selesai perjalanan gila, ceritanya ringkas di ruangan caption. Min ada tengok di ruangan komen, memang banyak, memang dibanjiri dengan ucapan tahniah daripada para peminat dan juga pengikut. Ada ramai di antaranya yang mendoakan kejayaan aktor berusia 25 tahun itu pada masa hadapan. Congratulations, tahniah, handsome with brain, impressive academic achievement. Congrats again Mirul, all the best in future. Baiklah, mana peminat Mirul kat sini, jangan lupa untuk komen, okay? Baik, sampai di sini saja, jangan lupa like, share dan juga follow TikTok Majalah Remaja. Bye.